Halo sahabat sports, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut adalah jadwal Piala Menpora untuk matchday keempat serta babak semifinal 7 hingga 12 April 2021 serta klasmen, top score, top assist, yellow and red card. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmen TV. Jadwal Piala Menpora untuk matchday terakhir, Rabu 7 April 2021, Persela Lamongan versus Persik Kediri pukul 15.15, PSS Sleman versus Persebaya Surabaya pukul 18.15. Selanjutnya, untuk jadwal Piala Menpora babak semifinal partai pertama, Jumat 9 April 2021, PSIS Semarang versus PSM Makassar pukul 18.15. Untuk partai kedua, Sabtu 10 April 2021, Persija Jakarta versus Barito Putra pukul 18.15. Sementara untuk partai ketiga, Minggu 11 April 2021, Persib Bandung versus runner-up grup C pukul 18.15. Sementara itu untuk partai keempat, Senin 12 April 2021, juara grup C versus Bali United pukul 18.15. Semua pertandingan live disiarkan Indosiar dan aplikasi video. Klasemen grup Piala Menpora. Grup A, PSIS Semarang memimpin dengan koleksi poin 7, diikuti Barito Putra dengan koleksi poin 5. Selanjutnya di grup B, Persija Jakarta memimpin dengan koleksi poin 6, PSM Makassar dengan koleksi poin 5. Grup C, untuk sementara, Persebaya Surabaya memimpin dengan koleksi poin 7, diikuti Madura United, PSS Sleman dengan koleksi poin 4. Grup D, Persib Bandung memimpin dengan koleksi poin 7, diikuti Bali United dengan koleksi poin 5. Sehingga untuk gambarannya adalah sebagai berikut. Top skor Piala Menpora 2021, Ahsanul Rijal masih memimpin dengan koleksi poin 4. Sementara itu untuk top assist Piala Menpora, Yakub Sayuri, Mark Lok, Wander Luis memimpin dengan torehan assist 2. Top clean sheet Piala Menpora, PSS Sleman serta Persela Lamongan memimpin dengan clean sheet 2. Berikut yellow card Piala Menpora 2021. Berikut red card Piala Menpora 2021. Untuk jadwal berikutnya Piala Menpora masih di matchday keempat, Rabu 7 April 2021 di grup C. Persela Lamongan versus Persik Kediri pukul 15.15, PSS Sleman versus Persebaya Surabaya pukul 18.15. Semua pertandingan live di Indosiar dan aplikasi video. Terima kasih telah menonton video ini.